apa yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macam gitu ya. Yang penting alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar. Mungkin memang mohon maaf sekali Bang Indra ataupun Dila, hari ini aku nggak bisa hadir karena memang satu, Cila lagi sakit dan Abi nggak ada yang nganter. Tapi rujukan ini katanya belum masih diobrolkan kata Indra Bekti tadi, tapi kata temannya dibeberkan mungkin sebulan lalu. Mungkin rujuknya itu kapan sih pastinya? Rujuknya hari ini gitu. Kalau rujuknya ya yang memang officialnya ya hari ini. Cuman kalau memang dihitungnya perkapan ya mungkin mereka berdua yang lebih tahu gitu ya. Kalau ngobrol sama keluarga itu udah sekitar 2 minggu yang lalu. Gitu, udah ketemu sama keluarga besar, sama abangku yang paling tua udah, ketemu orang tua udah, ketemu om-om dan tante-tante udah, walaupun memang belum semua keluarga besar ya. Tapi kan menurut Islam mungkin kalau misalkan rujuk itu harus ada yang nikah kembali nih Bang. Betul. Salah satu. Nah mungkin seperti apa sih pandangan dari keluarga sendiri nih? Ya kalau dari keluarga sudah pasti apa maunya semua itu dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan tata cara yang benar juga gitu. Hari ini setahu aku juga mereka sudah akad nikah lagi kan ya gitu. Hari ini akan tinggal lagi. Mungkin ya, aku tahu kurang ini juga gitu ya. Memang tadi ininya gitu. Tapi tadi kata Indra sendiri katanya hanya ngobrol-ngobrol doang sama pintar gitu. Ke depan Bang mungkin. Memang kalau untuk hari H-nya kapan, dia mau ini lagi kapan tuh saya juga belum tahu juga karena memang undangannya hari ini menghadiri datang itu buat ada apa namanya ya kumpul lah gitu. Alasan sendiri Bang untuk rujuk sendiri apakah karena Inbek gak bisa pisah sama Dila, apakah karena obat dari Inbek sendiri itu adalah Dila seorang atau seperti apa nih ya, Bang? Kalau untuk alasan itu ya Indranya Bang Indra sendiri ya yang lebih tahu ya gitu ya, karena kan Bang Indra juga sudah dewasa, dia punya apa namanya keputusan pandangan gitu ya, dia merasakan gitu ya. Ya kalau kita aku seperti pribadi gitu ya sebagai adik ya hanya bisa mensupport apa yang menurut dia itu memang baik ya. Tapi dari keluarga besar sendiri menyayangkan apa malah justru bahagia nih dengar kabar rujuk sendiri nih? Kalau kita keluarga besar pada intinya lebih ke mensupport aja gitu. Kalau memang menurut dia ya lebih baik saya sama Dila lagi, kembali lagi, rujuk lagi, atau juga bisa kumpul sama anak-anak, itu yang paling penting kan. Ya kita keluarga akan mensupport. Kalau lebih happy sih mungkin pastinya lebih happy gitu ya. Cuman kan balik lagi ya dia yang lebih tahu ya. Kalau aku sih ngelihatnya biasa aja gitu ya, dia tetap fokus sama tanggung jawabnya, kemudian juga dia lagi lebih bersemangat sih. Jadi lebih sehat juga nanti kalau stres. Kalau lebih sehat sih ya memang udah kondisinya ya. Kondisinya alhamdulillah sudah semakin kuat, sudah semakin sehat, sudah bisa kembali fokus gitu. Oke. Oke. Terima kasih.